Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat berkumpul kembali. Kita akan segera memulai acara kebaktian kita pada hari ini. Mari saudara, kita semuanya mempersiapkan diri kita dengan sateduh sejenak. Dengarkan panggilan beribadah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kebaktian pada hari ini, kita awali di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari saudara, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Juru Selamat Ajaib, nomor 24 kalau dalam buku nyanyian kita. Masuk dalam doa. Yesus, Engkau Juru Selamat yang ajaib. Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan yang telah membebaskan kami dari dosa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini. Hari yang indah. Hari yang cerah. Kami boleh senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu. Persiapkan setiap kami Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Demikian juga seluruh teman-teman kami yang akan mengikutinya. Dan tim yang melayani pada hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Seterusnya, hatimu
Kita duduk kembali, saudara. Kita kembali mau memuji Tuhan dengan puji-pujian yang ada dalam buku nyanyian kita nomor 11. Terpujilah nama Allah. Nomor 11. Terpujilah nama Allah. Selanjutnya bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat, saudara, kita bangkit berdiri, kita nyatakan dan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang saatnya kita tiba pada doa syafaat. Saya mengundang Saudara Stanley untuk menyampaikan doa syafaat. Mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat ini. Shalom teman-teman, mari kita doa syafaat. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dan kesehatan yang Kau beri. Kami ada sebagaimana kami ada atas kemurahan-Mu. Kau pasti memagari dan melindungi kami dari segala bencana dan sakit dan wabah virus ini. Kiranya pagar Tuhan menyertai kami semua. Walaupun tubuh kami berdiam di rumah, tapi roh kami bebas merdeka. Walaupun dalam masa distancing, lockdown seperti ini, kami masih bisa mendengar firman-Mu berjalan via online, Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberi kekuatan yang tangguh, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Daud selama 40 hari, orang Israel ditekan oleh Goliat. Daud kemudian keluar sebagai pemenang. Biarlah masa berdiam diri, masa sunyi 40 hari, bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, dimanapun berada, muncul Daud-Daud yang baru. Kami mau berdoa untuk minta belas kasih-Mu Tuhan, agar pandemi COVID ini segera berlalu. Bagi kami yang sedang menjalani pekerjaan, anak kami, jemaat-Mu Tuhan, para hamba Tuhan, para dokter dan suster yang ada di garda depan, kiranya Kau tutup bungkus semuanya ini dengan kuasa darah-Mu. Engkau sudah bangkit,
begitu juga dunia ini akan bangkit dari badai COVID-19, Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu, Tuhan, untuk sembuhkan semua yang sudah terinfeksi virus corona, Tuhan. Dengan bilur-bilurnya, Kau sudah sembuhkan kami dari sakit penyakit kami semua, Tuhan. Terutama umat pilihan-Mu, Tuhan, yang mengasihi Engkau, Tuhan. Ada apapun yang bisa menghambat rencana Engkau, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja Cornerstone di San Francisco, baik di pusat dan cabang-cabang yang lain. Dan juga sekolah Cornerstone, para guru-gurunya dan staff-nya, Tuhan. Engkau yang memimpin setiap hamba-hamba, Tuhan. Setiap jemaat, setiap guru, beri kesehatan, kesabaran, walaupun harus belajar di rumahnya, Tuhan, masing-masing. Kau pelihara mereka semuanya, Tuhan. Khususnya, Tuhan, untuk Cornerstone yang berbahasa Indonesia yang ada di San Francisco. Tuhan tetap memimpin seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Cornerstone, Tuhan. Baik Pendeta Saumiman Saud, Tuhan, Penginjil Susan dan anak-anaknya. Demikian juga semua jemaat yang setia bersama dengan Engkau, Tuhan. Kau lindungi dan pelihara kami semua, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang bergumul dalam pekerjaannya, Tuhan. Setelah badai ini berlalu, kiranya Tuhan pasti buka jalan pekerjaan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, presiden, pemimpin bangsa-bangsa, menteri-menteri, dan tentara, dan polisi semua, Tuhan. Baik di Amerika maupun di Indonesia, Tuhan. Kiranya mereka semua boleh berbalik mencari wajah Tuhan. Kau hanya memberikan suatu peringatan kepada kami semua, Tuhan. Karena kami sudah terlalu jauh dari jalan-jalan-Mu, Tuhan. Kami semua membutuhkan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kau akan beracara. Kau akan menyatakan kasih-Mu, Tuhan. Kalau orang lain Kau tolong, Kau pasti menolong kami juga, Tuhan. Kau sendiri yang memberi hikmat perwahyuan kepada para pemimpin bangsa ini, Tuhan. Terutama untuk Indonesia dan Amerika, Tuhan. Di mana kami bertempat tinggal sekarang. Terpujilah nama-Mu selalu, Tuhan. Kasih setia-Mu tak kesudahan. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam doa-doa kami semua, Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa kami yang Engkau ajarkan, Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Saya hentikan. Pastikan. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian nomor 141 untuk mengantarkan kita masuk dalam firman Tuhan. Nomor 141 yang berjudul Roh Allah Maha Hidup. Mari kita sama-sama nyanyikan. Roh Allah mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang saudara sekalian, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama dengan kami, Gereja Cornerstone Indonesia yang ada di San Francisco.
Mari saudara kita bersama-sama membaca firman Tuhan sebelum kita merenungkan apa yang akan kita dengarkan bersama. Saya ajak kita membaca Roma pasal 8 ayat 1 sampai 3. Roma 8 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 9, saudara. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan satu lagi ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ayat 17, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, saudara. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah membaca firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat daripada Tuhan supaya apa yang sudah dipersiapkannya boleh menjadi berkat bagi dirinya maupun bagi kami semuanya yang akan mendengarnya. Berkati setiap teman-teman kami yang mendengar dimanapun mereka berada, mereka yang berada di rumah, di tempat pekerjaan, ataupun di mana saja, Tuhan senantiasa memberkati mereka melalui firman Tuhan ini. Kami akan menyampaikan firman Tuhan, berkati kami juga Tuhan, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh boleh disalurkan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Saudara, dalam rangka mempersiapkan hari kenaikan Kristus, saya mempersiapkan satu tema untuk kita renungkan bersama yang saya beri judul Hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara, manusia diciptakan Tuhan dengan hasil yang luar biasa. Manusia diciptakan Tuhan diberikan akal pikiran, diberikan pengetahuan, diberikan hikmat daripada Tuhan supaya mereka boleh melakukan yang baik bagi Tuhan, yang baik di dunia ini. Bahkan manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Saudara, Allah bukan Allah yang diktator. Allah bukan Allah yang menciptakan robot, tapi dia menciptakan manusia yang bebas, yang kita boleh bebas berpikir, bebas melakukan, bebas percaya, bebas bertindak, dan semuanya kita diberikan kebebasan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak berusaha mengikat kita, dia tidak pernah memenjarakan hidup kita. Bahkan ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, dia memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk menguasai seluruh Taman Eden. Cuma ada satu hal, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat itu hanya tidak boleh mereka makan. Tetapi penyerahan Adam dan Hawa itu kepada Allah tidak total sepenuhnya. Dia masih ada ambil sedikit-sedikit untuk datang kepada iblis dan mau mendengar suara iblis. Itu sebabnya mereka jatuh ke dalam dosa, saudara. Dan akhirnya kita semua jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia itu sangat keren, saudara. Ia bisa mengendalikan bahkan pesawat terbang yang beratnya
bertonton, maka seorang manusia dapat mengendalikannya, dapat menyetir pesawat dari kota ini ke kota anu, dari negara ini ke negara anu, dia bisa menguasai setir pesawat tersebut. Tetapi ada satu hal yang sangat kecil yang tidak dapat dikuasai, adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri ia tidak dapat menguasai. Itu sebabnya saudara, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hidupnya sendiri tidak bisa dikuasai. Seringkali saudara, kita bisa menguasai orang lain, tapi tidak bisa menguasai diri sendiri. Itu kelemahan manusia yang boleh dibilang hampir semua orang memilikinya. Kenapa saudara? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Roma pasal 8 ayat 2 dan 3 yang tadi kita baca, itu berbunyi bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, hanya karena pertolongan Kristus Yesus yang menggantikan kita, maka kita ini boleh bebas, saudara. Tema kita adalah hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus bukan hidup yang dijerat oleh Roh Kudus, bukan hidup yang diikat oleh Roh Kudus, bukan hidup yang ditekan oleh Roh Kudus, bukan saudara. Tetapi hidup yang dikendalikan artinya hidup yang dibawa bersama-sama dengan Roh Kudus, yang kemudian kita serahkan kepada Dia sepenuhnya. Dia yang akan mengatur hidup kita, dan seluruh hidup kita pasti tidak akan bertentangan dengan Tuhan. Nah, manusia diciptakan, tadi saya katakan, diberikan free will, kebebasan. Kebebasan menyembah, kebebasan bertindak. Tetapi acap kali kita tidak mempergunakan kebebasan itu untuk menyembah Tuhan. Kita memakai kebebasan itu untuk menantang Tuhan. Itulah manusia. Saking bebasnya melawan Tuhan. Apalagi manusia itu mengalami apa yang disebut dengan berkat dunia, kaya raya, pengetahuan tinggi. Bisa jadi sombong, saudara. Sehingga menganggap dirinya yang hebat, dirinya yang kuat. Padahal, saudara, manusia itu tidak ada apa-apanya. Jangankan nuklir, saudara. Virus yang sekecil-kecilnya itu yang tidak bisa lihat dengan kasat mata saja sudah membuat dia takut. Itu yang terjadi terhadap manusia, bukan? Itu berarti apa, saudara? Itu berarti Allah sampai hari ini tetap adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak ada tandingannya, saudara. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Bagaimana ia mengendalikan hidup kita? Mari saudara, kita akan melihat paling sedikit tiga hal pada hari ini, saudara. Yang pertama, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah hidup yang merdeka. Roma 8 merupakan bagian dari statement Paulus, saudara, yang sangat luar biasa sekali. Ia berbicara mengenai hidup yang telah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Hidup yang dahulu penuh dengan dosa, dahulu penuh dengan kebejatan, dahulu penuh dengan kehinaan, dahulu tidak berguna, sekarang sudah disucikan, sekarang sudah dibebaskan, sekarang menjadi berguna. Karena ada Tuhan Yesus yang telah membersihkannya, yang telah menopangnya, yang telah mengubahnya. Asal kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Jangan separuh-separuh. Saudara, pengorbanannya di atas kayu salib itu tidak akan sia-sia kalau kita mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Sebaliknya, pengorbanannya akan menjadi sia-sia kalau hidup kita masih pergunakan dengan sesuka hatinya, semena-mena. Hidup kita itu singkat sekali tanpa kita sadari, saudara. Kalau saudara hari ini umurnya 40, berarti saudara sudah melewati 40 tahun dan waktunya seakan-akan baru kemarin. Seakan-akan baru kemarin Anda itu masih kecil. Kemarin Anda itu masih muda. Saudara,
Waktu minggu lalu saya menerima kabar ada seorang hamba Tuhan, adik tingkat kami, meninggal dunia. Bayangan saya adalah dia masih muda, anak muda. Kenapa? Karena hampir 30 tahun kita gak pernah ketemu, hanya melalui WA dan sebagainya. Tapi tiba-tiba saya dengar berita dia dipanggil Tuhan. Saya lihat ada fotonya, ada foto keluarganya. Ternyata bukan lagi orang muda. Ternyata wajahnya, apalagi istrinya sedang sakit, saudara. Waduh, kita merasa sedih melihatnya. Nah, saudara, waktu itu berlalu begitu cepat. Waktu itu jalan begitu cepat dan kita tidak dapat kembali kepada waktu yang dulu. Maka penulis lagu mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau engkau diberikan kesempatan hidup, jadilah berkat. Penulis lagu ini sudah menjadi berkat bagi orang banyak. Dia adalah seorang pendeta yang kemarin juga saya dengar berita dia sudah dipanggil Tuhan. Tapi hidupnya sudah menjadi berkat, saudara. Sekarang coba evaluasi hidupmu dan hidupku. Sudah jadi berkat belum? Sudah menjadi guna, berguna bagi orang lain belum? Apakah justru hidup kita ini membuat orang menjadi terlambat, saudara? Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya akan menjadi berkat, saudara. Ayat 2 dan seterusnya, Paulus memperlihatkan kepada kita bagaimana kuasa pekerja Roh Kudus dalam setiap kita, saudara. Paulus melontarkan hal yang penting, yaitu sekarang ini hanya kita sudah mendapat kemenangan. Ya, saya bacakan buat saudara ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah pertama memerdekakan kamu dan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maka yang dikatakan lagi, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya. Jadi Kristus sudah mengalahkannya. Kristus sudah menang. Lalu yang kedua, kita masuk dalam rahasia penting di dalam Roma pasal 8 ayat 2 itu, Roh yang memberikan kita hidup telah memerdekakan kamu. Dalam Kristus hukum dosa, hukum maut sudah disingkirkan. Itu rahasia yang harus disampaikan kepada orang banyak. Sehingga kalau engkau merasa dirimu belum ada di dalam, berada dalam Kristus, cepat-cepat datang kepada Kristus supaya hukuman dosa, hukuman maut itu disingkirkan dari engkau. Nah, ayat ini cukup penting, saudara, yang merupakan petunjuk bahwa Roh Kudus, Allah pribadi yang ketiga dalam hidup kita, telah membuat kita hidup berkemenangan. Asal kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus sehingga dia juga sepenuhnya menguasai kita. Dengan kehidupan kita yang bukan lagi mengandalkan diri sendiri, tadinya mungkin kita menganggap diri kita kuat, tadinya kita mungkin mengandalkan diri kita sendiri, tadinya mungkin kita pikir orang lain tidak dapat membantu kita, hanya kita sendiri harus berjuang. Padahal kita tidak sanggup, saudara. Tapi Tuhan yang sanggup menolong kita. Maka begitu kita serahkan seluruh kesanggupan dan ketidaksanggupan kita kepada dia, maka dia akan bekerja dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Semakin besar penyerahan kita kepada Roh Kudus, maka semakin besar dia berkuasa menguasai hidup kita. Ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka dia akan melakukan pekerjaan dalam hidup kita sehingga melahirkan tindakan-tindakan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita bebas dari kuasa dosa. Waktu kita akan melakukan kejahatan, kita akan menang. Kita akan terhindar. Waktu kita akan berjudi kembali, kita akan terhindar. Waktu kita akan korupsi kembali, kita terhindar.
waktu kita akan melakukan kejahatan, kita akan terhindar karena Roh Kudus begitu kuat dalam hidup kita sehingga memaksa kita tidak melakukannya. Itulah hidup orang yang dikuasai Roh Kudus sehingga membuat hidup kita merdeka. Merdeka dari dosa, saudara. Merdeka dari dosa. Asal kita mau taat kepada Kristus, saudara. Yang kedua, tadi yang pertama dikatakan bahwa hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah hidup yang merdeka. Maka yang kedua, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah hidup yang rohani. Saudara, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, kita dikontrol, dikuasai oleh Roh Allah, dan kita menjadi manusia yang rohani, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya penuh dikuasai Roh Kudus, ia akan meninggalkan keinginan daging. Alkitab mencatat dia akan buang keinginan daging. Apa itu keinginan daging, saudara? Kita masih merasa kekayaan itu begitu penting. Kita masih merasa pergi menikmati pesta pora di bar, night club itu penting. Kita masih merasa hal-hal dunia itu penting. Tetapi orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupan dia, yang hidupnya sudah menjadi hidup yang rohani, bahkan kekayaan bagi dia pun tidak terasa penting, saudara. Uang bagi dia bukan lagi untuk dipakai untuk diri sendiri. Tapi uang bagi dia, dia akan pakai dan dia berusaha selalu untuk menyenangkan orang lain. Dia selalu ingin jadi berkat bagi orang lain. Dia selalu berusaha supaya orang lain itu bersuka cita, bukan hanya dirinya sendiri. Dia akan merasa senang kalau orang lain juga senang. Kalau waktu hidup kita belum dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan merasa senang kalau orang lain susah, saudara. Jadi beda, bukan? Begitu hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita itu berubah. Kita merasa senang kalau orang lain senang. Kita merasa sukacita kalau orang lain bahagia. Kita merasa bergembira kalau orang lain itu naik pangkat. Tetapi waktu hidup kita dikuasai oleh iblis, kita akan jengkel sekali melihat orang lain senang, melihat orang lain sukacita. Nah, saudara, Roma 8 ayat 5 mencatat demikian, bahwa orang yang berkeinginan daging memikirkan hal-hal kedagingan. Hidupnya itu penuh dengan pikiran-pikiran yang menyesatkan, pikiran-pikiran yang mencelakakan, pikiran-pikiran tentang kejahatan. Itulah orang yang berkeinginan daging. Tetapi keinginan daging itu juga merupakan hal yang maut, bahaya, saudara. Keinginan daging itu melakukan kejahatan, hasilnya bahaya. Ayat 7 mencatat keinginan daging itu bisa terjadi perseteruan dengan Allah. Jadi musuh dengan Allah. Sebaliknya, orang yang hidupnya dalam roh, dia akan memikirkan yang hal-hal dalam roh. Hal-hal yang lakukan kebaikan, hal-hal yang lakukan berupa kesucian. Ayat ke-6 mencatat keinginan roh menghasilkan apa? Kalau di dalam keinginan daging menghasilkan persekutuan dengan Allah dan orang lain, maka di dalam keinginan roh hasilnya apa? Hasilnya damai sejahtera. Jadi dia akan menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Kalau dia keinginan daging, dia bisa jadi troublemaker. Dia masih merasa iri, merasa benci, merasa tidak senang. Tapi kalau dia adalah berkeinginan roh, dia peacemaker. Dia ingin orang senang, ingin orang bahagia, ingin membuat orang sukses, ingin membuat orang menikmati sukacita. Itu peacemaker. Dan mereka yang hidup dalam roh, sudah pasti hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi saudara tinggal pilih, kan, mau hidup berkenan atau tidak berkenan. Mau ikut Tuhan atau ikut iblis. Kalau engkau ikut iblis, tidak berkenan. Kalau engkau ikut Tuhan, berkenan. Karena iblis tidak pernah mau taat pada Tuhan. Maka orang yang ikut pada Tuhan,
dia akan menjadi anak Allah. Dia akan taat pada Tuhan. Saudara, bila hidup kita dikuasai oleh Roh, maka hidup kita akan memancarkan tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Hasilnya adalah hidup kita itu tidak akan sembarangan, saudara. Seperti tindakan Yesus. Tindakan Kristus, tindakan yang begitu menyejukkan. Tindakan Kristus, tindakan yang menyenangkan. Tindakan yang penuh dengan kesopanan. Tindakan yang menurut Tuhan Yesus, jangan seperti orang yang mabuk anggur, penuh dengan nafsu. Tetapi harus sadar. Rasul Paulus mengajarkan begini dalam Efesus pasal 5, 18. Dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi orang yang hidupnya tidak ada Roh, atau hidup dalam kedagingan, hidupnya akan seperti orang mabuk, saudara. Jadi orang mabuk itu melakukan hal-hal yang tidak dia sadar. Melakukan hal-hal yang di luar kesadaran dia. Dan itu dia ciptakan sendiri. Dia sendiri yang minum minuman keras. Dia sendiri yang mabuk. Maka salah sendiri. Tapi orang yang sadar, dia akan melakukan banyak hal dengan pikiran penuh. Dia akan pikir dahulu, baru melakukan. Orang yang mabuk tanpa pikir, melakukan. Dan orang yang hidup dalam Roh itu, saudara, akan mengalami puji-pujian pada Tuhan. Hidupnya itu akan memuji Tuhan. Kalau hidup masih dalam kedagingan, hidup tidak bisa memuji Tuhan. Terlalu banyak mengeluh. Terlalu banyak merasa tidak puas. Terlalu banyak merasa tidak cukup. Itu hidup dalam kedagingan. Karena selalu compare pada milik orang lain. Selalu compare pada kehidupan orang lain. Mengeluh, mengeluh. Setiap hari mengeluh. Bangun pagi mengeluh. Siang hari mengeluh. Lihat orang beli mobil mengeluh. Lihat orang beli baju baru mengeluh. Lihat orang gajinya naik mengeluh. Lihat orang dapat ini mengeluh. Dan mengeluh, mengeluh, mengeluh. Tetapi Efesus pasal 5 mengajarkan pada kita ayat 19-20. Dikatakan orang yang hidupnya di dalam Roh yang berkenan kepada Tuhan, maka bunyinya demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dan dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan berseru bagi Tuhan dengan segenap hati, ucapkan syukur senantiasa dalam segala sesuatu nama di atas nama Tuhan. Jadi ucapkan syukur atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita yang di surga, dan kepada Allah. Itu merupakan orang yang hidupnya penuh dengan rohani. Saudara mau yang demikian, saudara? Kalau mau demikian, engkau dan saya harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, orang yang hidupnya penuh dengan Roh, dia akan menghasilkan buah Roh. Jadi gampang sekali engkau bisa mengecek dirimu hari ini. Apakah dirimu itu ada kasih? Itu buah Roh, kan? Apakah dirimu itu ada sukacita? Apakah dirimu ada damai sejahtera? Apakah dirimu ada kesabaran? Apakah dirimu masih penuh dengan kemarahan? Apakah dirimu ada kemurahan? Apakah dirimu ada kebaikan? Apakah dirimu ada kesetiaan? Apakah dirimu ada kelemah lembutan? Apakah dirimu ada menguasai dirimu? Saudara, maka semuanya itu harus ada. Hidupmu tidak akan menjadi pemarah, tapi pemurah, pengasih, penyayang. Kalau dicek hidupmu masih pemusuh emosi, suka marah-marah, perlu dipertanyakan, kenapa? Kenapa bisa demikian? Sebab Roh menguasai hidup kita penuh dengan kelembutan. Jangan sampai kita terkecoh sehingga hidup kita dikuasai oleh iblis. Dan yang ketiga, saudara. Tadi yang pertama saya mencatat, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah hidup yang merdeka. Maka yang kedua, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah hidup yang
rohani. Dan yang ketiga yang paling penting adalah hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah yang layak disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Ayat 14, saya bacakan buat saudara ya. Ayat 14 bunyinya demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Jadi roh yang engkau serahkan kepada Allah, kepada hidupmu pada Allah, membuat engkau akan menjadi anak-anak Allah. Melayakkan engkau menjadi anak-anak Allah. Jadi ada perubahan status. Dari tadinya engkau adalah seorang hamba, budak, anak iblis, sekarang menjadi anak Allah. Luar biasa kan? Dan orang yang berstatus anak Allah itu mendapat warisan. Karena dia adalah anak Allah. Kita mencatat, engkau disebut sebagai ahli waris, ayat 17. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji daripada Allah. Setelah kita berhutang kepada Yesus yang telah mengerjakan ini semua. Kita berhutang pada Roh Kudus yang mengangkat status, harkat, martabat, harga diri kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita berhutang kepada Dia. Hutang apa, saudara? Kita hutang keselamatan. Tadinya kita harus mati, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita diubah. Tadinya kita adalah anak dari iblis, sekarang menjadi anak Allah dan berubah, bahkan dapat warisan, saudara. Dapat warisan. Itu artinya apa? Engkau adalah anak Allah yang sah. Sah dapat warisan. Resmi, bukan ilegal. Resmi dapat warisan. Nah, saudara, orang yang mendapat warisan seperti begini, dia itu akan bagaimana? Dia akan menerima janji. Janji yang pasti. Janji yang tidak bohong-bohong. Tapi sebaliknya, engkau juga harus memiliki janji yang tidak berbohong. Janji apa? Engkau harus datang kepada Tuhan, menyucikan hidupmu, bertobat, datang kepada Dia dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan mohon supaya Tuhan mengubah hidupmu dari anak iblis menjadi anak Allah. Saudara, belakangan ada viral, ada YouTuber, boleh dikatakan dia bukan orang miskin, orang cukup kaya, punya mobil, ya. Dia itu ingin melakukan kegiatan yang disebut prank. Memberikan sesuatu kepada orang miskin, tapi dengan cara prank. Dikumpullah dus-dus. Tahu isinya apa? Saudara mungkin sudah tahu, isinya sampah. Dia berikan pada orang, orang senang. Tapi begitu orang buka, orang marah, saudara. Sehingga orang lapor dia ke polisi. Sebelum dia ditangkap, saudara, dia juga tulis, dia sudah merekam sebuah video. Isinya apa? Dia katakan, aku minta maaf. Aku bertobat. Aku berjanji tidak akan berbuat lagi. Seakan-akan dia mau katakan demikian, aku bertobat. Aku berjanji, aku menyesal sekali. Tapi bohong, katanya. Kan kurang ajar. Ada tapinya, bohong. Aku berjanji mau bertobat. Aku berjanji menyesal. Aku berjanji mau berbuat baik lagi. Tapi bohong. Saudara, benefit yang kita terima yaitu warisan daripada Allah. Berupa janji Allah yang tidak pernah berbohong kepada kita. Amin, saudara. Yang tidak pernah berbohong. Jadi jangan curiga pada Allah. Dia tidak pernah berbohong pada kita. Janjinya adalah janji yang pasti. Janjinya adalah janji yang sesungguhnya akan diberikan pada kita pada waktunya.
Saudara, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus diibaratkan dengan menanggalkan apa yang kita suka dan boleh menerima apa yang kita barangkali tidak suka menjadi kesukaan kita. Kita tidak suka kalau hidup santai-santai begini tanpa ada pesta pora. Tapi karena engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Roh Kudus, engkau harus tinggalkan semua pesta pora, hiduplah menyendiri atau bukan lagi pesta pora. Engkau harus mau tidak mau suka akan itu. Tadinya kita suka ganggu orang lain, engkau akan menjadi orang yang tidak suka ganggu orang lain lagi. Itu hidup yang tidak menghasilkan buah roh. Hidup yang dikendalikan oleh roh. Saudara, janji daripada Roh Kudus memberikan kekuatan pada kita, memberikan keberanian pada kita, memberikan warisan pada kita, itu janji yang pasti. Janji manusia bisa bohong, saudara. Saudara ingat cerita yang dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 5, yaitu Ananias dan Safira. Sepasang suami istri yang bertekad, yang berjanji akan memberikan sebidang tanah untuk Tuhan. Dan dia jual tanah itu. Atas pengetahuan istrinya, mereka sudah berjanji mau berikan kepada Tuhan. Tapi juga sekali lagi, atas sepengetahuan istrinya, dia menahan sebagian. Dia serahkan kepada Rasul Petrus untuk Tuhan. Saudara, melalui Rasul Petrus, Petrus tahu apa yang ada dalam hati Ananias dan Safira. Dia katakan, jangan engkau membohongi Tuhan. Mengapa engkau membohongi Tuhan? Saudara, Ananias tidak mengaku. Alkitab mencatat dia rebah. Istrinya datang, ditanya istrinya, istrinya juga tidak mengaku, rebah, mereka dua-dua mati. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hikmat satu peristiwa dalam Alkitab ini? Bahwa Ananias dan Safira berjanji akan memberikan kepada Tuhan baik harta-harta mereka, tanah-tanah mereka, janji-janji mereka. Kalaupun mereka tidak janji, tidak masalah. Tapi mereka sudah janji. Tapi di tengah-tengah itu, karena mungkin akhirnya ketahui harganya mahal, dia hanya berikan separuh dan dia bilang ini sudah semuanya. Akhirnya dari janji timbul kebohongan. Dan akibatnya apa? Kebohongan kepada Tuhan. Akibatnya maut, saudara. Maut yang terjadi. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, harus menepati janji Tuhan. Seringkali banyak orang berjanji pada Tuhan. Pada waktu dia merasa kekurangan, dia berjanji, Tuhan berkatilah aku. Pada waktu dia sakit, dia berjanji pada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Kalau aku sembuh, kalau aku sehat kembali, kalau aku dapat pekerjaan, aku akan memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Tapi benar Tuhan berkati dia. Benar Tuhan memberkati dia. Karena Tuhan sayang pada kita semuanya. Tapi apa yang terjadi? Kita sering lupa. Tinggalkan janji itu. Tuhan, kalau aku sehat, aku akan melayani engkau. Tuhan, kalau COVID ini berlalu, aku akan berjanji melakukan sesuatu yang terbaik buat engkau. Jangan tidak menepati janji pada Tuhan. Pendeta bisa tidak tahu, teman-temanmu tidak tahu, keluargamu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dia tidak akan berbuat demikian. Kalau engkau berbuat demikian, itu berarti engkau masih membiarkan roh iblis mengendalikan hidupmu. Jangan sampai iblis yang mengendalikan hidupmu lagi. Biarlah hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu sayang pada kami, Engkau memberikan Roh Kudus menolong kehidupan kami, memberikan kekuatan pada kami, sehingga kami diberikan keberanian, sehingga kami diberikan kekuatan, sehingga ada janji yang bisa merubah status hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hidup kami boleh diubah oleh janji-Mu yang penuh kesetiaan itu. Janji-Mu yang pasti. Hidup kami mau diubahkan. Kami mau menghidup yang lebih sungguh kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap jemaat kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Saudara sekalian, jikalau engkau pada saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, di mana saja engkau berada, dan engkau berkata, oh Tuhan, hidupku ini hancur, hidupku ini sudah tidak beres, hidupku ini tidak berguna, aku mau kembali kepada-Mu, apakah masih bisa? Saudara, masih. Firman Tuhan berkatakan, masih bisa. Dia akan terima engkau kembali. Kalau hidupmu dulu penuh dengan kedagingan, sekarang engkau mau masuk dalam hidup dengan Roh dan kebenaran. Kembalilah. Datanglah. Supaya hidupmu benar-benar dikuasai Roh Tuhan. Tidak lagi hidup penuh dengan keberantakan. Katakan, aku percaya pada Tuhan Yesus. Saya akan doakan buat saudara sekalian. Tuhan, jika ada teman-teman kami yang mau kembali kepada Tuhan atau mau datang kepada Tuhan, hari ini juga kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini juga kami percaya mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan kalau mereka mau bertobat Tuhan. Oh Tuhan, dengar doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah hidup dan telah menolong setiap kami. Amin. Sampai ketemu. Tuhan memberkati kita sekalian. What a beautiful name by Hillsong.
Well, a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Well, a powerful name it is, nothing compares to this. Well, a powerful name it is, the name of Jesus. Well, a powerful name it is, the name of Jesus. Saat ini kita akan berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kita tidak bisa kumpul bersama, tetapi kalau saudara sudah berkomitmen untuk Tuhan, mari saudara ambil persembahan Anda, masukkan dalam amplop, tulis nama Anda dan tanggal hari ini, nyatakan itu dalam doa nanti untuk pekerjaan Tuhan. Kalau misalnya saudara mau memberikan secara online, di bawah ini ada linknya saudara. Saudara bisa masuk dalam link tersebut. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, ku tak ingkar. Sebagai doa ucapan syukur persembahan, saya persilakan saudari Laura untuk mendoakannya. Terima kasih Tuhan, hari ini kita mau mendoakan untuk persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Biarlah persembahan ini menjadi untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati orang-orang yang sudah memberi, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi dan memberikan kasih karunia Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita sama-sama menutup kebaktian ini dengan doksologi. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai. Terima kasih. Satu, dua. Saudara,
Anda sudah bersama-sama mengikuti kebaktian pada hari ini. Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco. Saya Pendeta Samuman Saud dan juga ada Ibu Susan Chang. Demikian kami segenap Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco mengucapkan selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara, nanti pada hari Kamis tanggal 21 Mei, catat ya, hari Kamis tanggal 21 Mei, kita akan mengadakan kebaktian kenaikan Kristus secara online service juga. Kenaikan Kristus secara online dengan tema kenaikan Tuhan Yesus, tongkat estafet. Cuma waktunya saudara, nah itu karena hari Kamis dan acara khusus, waktunya itu jam 8 pagi. Jadi kepada teman-teman semuanya ingat, jam 8 pagi waktu San Francisco. Sedangkan untuk waktu Indonesia, jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sekali lagi saya harap saudara sekalian dapat mendukung acara ini, mengikuti kebaktian, beribadah bersama. Sampai ketemu, saya harap semuanya boleh tetap bersama dengan kami. Thank you.